Ingat, dalam ibadah harus dipaksakan, baru bisa. Kalau kita tidak paksakan diri kita, tanda kutip, tidak paksakan sholat malam, tidak paksakan berpuasa, tidak paksakan bersadaqah, tidak paksakan mengambil Quran dari rak atau membuka ya, aplikasi Quran di HP dan dibaca, ...tidak paksakan menjenguk orang sakit... ...tidak paksakan hadir di majlis ilmu... ...tidak bakal pernah bisa. Karena syaitan selalu menghambat kita. Allah mengingatkan dalam Al-Quran masalah itu. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيناً لَنَهْدِيَنَّهُمْ subulana Orang-orang yang jahadu fina... ...artinya berusaha memaksakan diri... ...menuju ke perintah-perintah kami... ...jalan-jalan kami, meninggalkan larangan-larangan kami... Maka kami akan pandu dia menuju ke jalan-jalan kami. Lainah dian nahum subulana. Kami mudahkan mereka untuk mengamalkannya.